Kalau jalan juga nih, kalau kita apa sih kayak ganti, muter doang. Muter. Ya udah siapin. Pakai lagi kaosnya. Dan pengobatan Haji Wajak. Kampung apa ya? Ayo Bang, kampung Hajinya. Tapi jalan bisa yang ke. Nana karena palanya berat masih. Pasien tekan. Lewat mulut. Napa? Terus. Iya, banyak jalannya ya. Iya, banyak. Tambah terus akunya. Iya. Iya. Pala kan mesti diikat pak Haji gitu. Yang bagus diikat. Terus. Iya, diikat terus. Iya. Itu punya Pak Haji. Iya. Ya, 5 hari di ini ya, kemarin ya. 5 hari di. 5 hari kontrol. Iya. Terus nih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi ya. Bisa duduk yang itu langsung bisa bergerak diri gitu Pak Haji. Biasa lagi ya, tenang aja. Itu pas itu. Kacau yang sawit. Nih kasur tuh tiduran sini. Iya, iya. Dari lengkong. Enggak bisa tidur, Pak. Iya, dari lengkong sini. Iya, enggak bisa tidur. Kan tidur. Kan godang. Dia patah tulang, Pak Haji. Pak. Cewek, ya, ibu. Mau selang-selang. Di kasur. Ya. Istirahat dulu. Ya, kalau apa? Itu jatuh atau gimana, Bu? Orang ditabrak. Oh, tabrak. Yang dua kali. Hmm? Yang belakang ini enggak kali. Yang belakang ya. Kaki ini kanan dulu. Pegang, baru dibalik. Jalannya. Bawa itu ke bawah berat. Berat. Jadi yang kecil ini. Enggak ini. Oh ngasih petunjuk sama tangan Pak Haji. Tapi jalan kaki. Iya, hanya perang. Kan udah lewat sana enggak ada motor masih jauh ya, jauh jauh. Baru 2 langkah, tapi udah layang. Enggak terasa ketabrak ini juga. Naik motor juga ya? Enggak. Yang kaki. Mau beli gorengan. Tapi yang nabrak itu gimana petang jawabannya? Tapi dia tidur semua ya. Tidur semua tuh bini sama istri. Yang nabraknya lain lagi dibilang ini 2 kali ketabrak. Oh, dong. Musibah. Yang pertama tuh ketabrak enggak apa-apa. Yang ini yang kedua kalian nih apa? Belakang ya? Iya. Takutnya tulang ekor atau. Ini jahitan. Ini jahitan. Ini patah. Masyaallah. Tapi yang kedua yang nabrak kedua itu kambuh. Oh, kambuh. Habis itu pada diem aja enggak apa-apa nolongin. Kan ditahan itu ya, tapi alhamdulillah yang pertama itu tanggung jawab. Sebelum musibah lah ya. Iya. Tapi saya luka alhamdulillah enggak apa-apa. Iya. Cuma ini aja pada
kalau badan kecil nombor udah itu tadi kata orang ya udah meninggal ngancung tuh. Iya ini terlintas bas banget kok. Ya coba kalau situ tahu ada musibah gitu ya kan, nggak bakalan kuat bangun nanti kita gitu. Namanya doa Allah ya. Nah itu udah petunjuk ya. Nungguin saya bareng namanya gitu. Lagi lihat anak dia masuk ke pesantrenan, saya mau ke pesantrenan tuh. Itu kan seminggu sekali kesana ya. Tunggu tunggu sayanya langsung itu aja nggak kedengerin. Nyebrang di gorengan. Ini si saya nih. Tangan Pak Haji terasa nggak? Tangan Pak Haji terasa nggak? Hah? Berasa kalau di kanan. Kalau di kanan berasa kata Pak Haji. Alhamdulillah. Ini lagi megang kan? Jalan ya, fokus kan? Kanan ya? Penting dia dulu. Iya, kata dia nanya megang Pak Haji, megang tumit atau bukan? Iya, megang tumit. Ini kenapa ketabrak? Enggak, ini dia pas. Lahiran suntikan anestesi, suntikan anestesi. Biasa suntikan anestesi kan sekali. Ini dia kebanyakan, jadi banyak obat bius. Dia diet biar badannya agak entengan dikit. Iya, dia kemarin diet. Enggak usah diet, saya juga diet ya. Tapi saya makan cuma satu kali ya. Tapi enggak mau kurus-kurus. Tapi LS oh itu dia yang gemuk. Saya iya gemuk. Ya, ya Pak Haji ya Pak. Kalau RS bikin gemuk ya? Oh. Iya, tak makan cuma satu kali benar itu. Ya kalau itu. Iya. Tapi sekarang lapar mulu. Enggak sakit sama kanan ya. Kalau kita sakit kita turun. Eh ngemil aja. Kayak ngemil aja. Iya. Ngemil dikit beberapa jam. Kan biasanya juga diet kemudian doang dia sekarang dia tidak mau tuh badannya kurus dia kurus saya gemuk ya, saya banyak. Dulu juga kurus ya terus dulu ngapain diet diet sih ya 49, 48 ya. Waktu saya sekarang jadi gemuk amat atau karena minum minum obatmu kali ya dia kalau dia sakit mah jangan kasih ya mah campak obat mah.